Halo guys, balik lagi bersama gue di channel Anomes TV and welcome to Honor of King guys. Jadi udah lama gue nggak bahas MOBA ini guys ya, karena katanya sih ini bakalan mau rilis global guys dan kalian bisa langsung download itu di Play Store guys ya. Dan untuk Honor of King sekarang guys ya, ternyata sudah ada update, yaitu update-nya dari segi bahasa guys. Kalau dulu kan bahasanya cuma bahasa Inggris dan bahasa yang lain guys ya. Dan sekarang untuk bahasa itu sekarang sudah ada bahasa Indonesianya. Kemudian untuk suara juga ada bahasa Indonesianya. Jadi kalau untuk bahasa ini ya seperti yang kalian lihat guys ya. Jadi di sini bahasa yang digunakan tuh sudah bahasa Indonesia. Tapi tidak termasuk dengan suara hero-nya. Kalau suara hero-nya mau bahasa Indonesia, itu kalian harus download juga di bagian suara dan kalian pilih bahasa Indonesia, guys. Dan yang menyebalkannya guys ya, ternyata Honor of King ini sekarang size-nya udah 8 GB lebih guys ya. Hampir sama dengan Mobile Legends, coy. Jadi untuk HP-HP kentang sekarangnya ini nggak terlalu ramah sih, coy ya. Dan kebetulan juga di sini ada hero baru guys. Kalian bisa lihat di sini ada tulisan guys ya, debut hero baru kalau nggak salah namanya Laura. Jadi di video kali ini gue akan review aja hero baru Lauranya. Tapi sebelum kita review, gue ngasih lihat kalian guys ya, untuk suara-suara dari hero-hero guys ya. Di sini coba lihat hero yang gue miliki guys ya, mana dia? Ntar. Nah, jadi kebetulan hero yang gue miliki ini ya seperti ini guys ya. Dan gua lihat-lihat di YouTube banyak yang suka dengan suaranya Dolia ini coy. Entah kenapa guys, apakah memang lucu guys ya? Langsung aja kita coba dengarkan suara Dolia bahasa Indonesia ini coy. Oh. Aku tahu bahannya bagi Putri Duyung. Pasti ada lagu yang bisa bantu kamu. Lebih-lebih kayak ke waifu guys ya. Mungkin yang wibu-wibu suka kali sama suaranya guys. Dan ini dia rule-nya adalah trainee support cuy ya. Dan untuk enternya dia ke air-air tadi kayak Putri Duyung guys ya. Apakah ini kaditanya Mobile Legend cuy? Gak tau dah gua. Dan di sini waktu gua buka Honor of King guys ya, gua mendapatkan hero baru yaitu Chayan ini guys. Ini Chayan ini benar-benar kawaii sekali guys. Kita lihat sekarang guys ya. Siapa yang akan meraih coki pestamu? Si imut ini. Anjir, si imut ini dia juga role-nya trainee support guys ya. Dan untuk tampilan hero-nya ini sekilas mirip Chip guys ya. Cuman bedanya kalau Chip tuh rubah, dia ini manusia guys. Manusia dan imut banget guys ya. Mungkin lebih imut dari si Nana kali guys. Ini lebih kecil kali umurnya guys ya. Dan dia menaiki sebuah kayak apa nih, kayak pesawat coy. Dan dia role-nya gini guys. Oke, sekarang kita lihat untuk hero barunya aja guys ya. Mana hero barunya? Oh, nggak di sini berarti guys ya. Berarti semua hero guys. Hero baru. Kalau nggak salah itu namanya Laura guys. Mana dia ya? Hero baru. Ah, ini dia guys. Namanya Luara guys. Luara. Apakah gue bisa pakai hero ini guys ya? Oh. Kejayaan. Apa yang sebelumnya milikku akan kembali jadi milikku. Woi. Kejayaan, apa yang sebelumnya menjadi milikku akan kembali menjadi milikku. Dan dia di sini adalah trainee marksman guys ya. Tapi ini bentukannya kayak Karina guys ya, Karina yang skin pirate guys ya. Ini rambutnya udah kayak ular guys ya, padahal sebenarnya itu rambut biasa guys. Dan setiap backgroundnya ini sudah memiliki gini guys ya, memiliki apa ya, kayak tema-tema kota guys ya. Apakah Honor of King ini akan menjadi saingannya dari Mobile Legends coy? Kita lihat aja ke depannya guys ya. Ini tapi by the way apakah gua bisa pakai ini hero guys ya? Entahlah guys ya. Mungkin kita pakainya di ini trial hero guys ya. Bisa dipakai kah? Tonton main trial. Gua enggak ngerti lagu guys ya. Tapi gua akan coba guys. Kita coba ke rank dulu apakah bisa pakai hero baru ini guys ya, atau memang harus khusus di trainee aja. Kalau di Mobile Legend di advance server kan kita bisa pakai ranknya guys ya. Kita coba dulu guys. Gua coba rank dulu ya. Oke guys ya. Dan di Honor of King ini sudah ada rule-rulenya guys. Apa namanya lane-nya guys ya. Gua dikasih farm lane guys. Dan untungnya di sini gua bisa make Luara ini guys ya. Jadi langsung aja kita coba dan kita lihat-lihat skillnya seperti apa guys ya. Langsung aja kita loncat ke in game-nya guys. Let's go. Berlama-lama kemudian. Oke. Selamat datang. Anjay. Farm lane di mana ya? Baru nih guys. Aji, gua lupa ganti spell coy.
Manusia paling mulia sekalipun bisa habis di lalap api. Santuy, aku yang gendong, anjay. Sok banget tuh guys suaranya. Harusnya gue pakai spell gini guys. Ini gue malah spell gini guys. Apa spell sprint ya? Aduh, ini gue benar apa kagak ya lainnya guys? Oh, biasanya keteknya begitu guys ya. Nah, ini ada hero baru nih. Aduh, kena stun guys. Skill 1, oh skill 1 nya nggak bisa diarahin guys ya. Aduh. Ini apa cok? Dia meningkatkan movement speed kah? Mundur menyekat target. Wah. Tapi batu loncatanku. Tenang. Skill 2 diarahkan. Kaulah mangsa kami. Wow, apa tuh, Cok? Bad. Oh. Lebih ke arah aduh. Wah, ternyata si Cayan tuh menyebalkan juga ya. Efek stunnya panjang banget, guys. Range-nya dia ya. Ah, mamam tuh. Gas. Loh, kok ke sana? Aduh, masih level 2 kita guys ya. Yang tidak punya apa-apa juga tidak punya rasa takut. Wewe. Salah, Mak. Gas. Nice. Wah, ini enak sih guys ya. Skillnya guys. Gas. Woi, mundur. Ini siapa guys? Hero-nya keren juga ya. Oke ya, kita dapat kill 1 guys ya. Kalau dari mapanya ada berubah nggak sih? Nggak tahu ya. Batu loncatanku. Wow, gila serpent blade-nya jas gitu cuy. Keren ya. Nyalain lah guys skill tuh guys. Jas. Mamam. Gila guys. Bat. Nah ini tinggal lihat ultinya. Ultinya diarahkan cuy. Mungkin kita cepat serang turret ya. Wih. Mundur. Wah, Cayanya efek stunnya guys jauh banget cok, gila dah. Killing spree guys ya, woi. Aduh, dia maju lagi guys. Dan kami tidak akan bersembunyi. Gas. Wah, apaan tuh? Wah, apa itu cok? Kill yang mantap, luar melepaskan luar api karena target menimbulkan damage. Wah, anjir. Gak kelihatan guys ya. Wah, ini hero baru kayaknya OP juga coy. Dan dia pakai mana guys ya. Oke, ini gue jadi sepatu doang guys. Kita ada minion guys, jangan farming dulu guys. Minion dulu kali ya. Semakin api terbelenggu, semakin ganas. Apa lo? Kena stun lagi gue nih. Der. Mamam. Woi. Wah, temen gua malah war ke sana, coy. Wih, double kill, coy. Habis dilalap api. Dia nih ular, guys ya, ininya, senjatanya, coy. Kayaknya kita skill 1 aja kali, guys ya. Kita ulti. War. Mamam. Aduh, musuhnya guys sudah mulai bisa main guys. Oh, ularnya cuma ngasih damage doang guys ya, nggak ngasih efek apa-apa guys ya. Kita farming guys. Jajas. Wah, skill 2-nya cuma ngasih ular doang, kayaknya ngasih efek knockback guys ya. Nah, sabar. Ini kayak level aku guys. Aduh, musuhnya guys. Ini jangan-jangan player Mobile Legends pindah ke sini kali ya. Udah bisa main, cok. Manusia paling mulia sekali bisa habis di lalap. Tuh kan. Mamam bar. Loh. Kok gak mati ya? Gak kena ya? Wah, kayaknya mana gua habis, cok. Wah, ini mananya boros juga guys ya. Asem. Aku makhluk malang yang merangkak. Benar-benar enggak ada yang mau ke sini apa ya? Seluruh Rainbow Bay. Dar. Musuhnya gampang kabur guys untuk ultinya guys. Head. Mau dansa? Mau kemana lu? Mau kemana lu?
Nah, itu dia oleng guys ya. Wis. Sulit. Wah, mana kita boros guys. Ultinya sih cuma kayak ngasih damage doang guys ya, enggak terlalu ngasih yang gimana-gimana guys ya. Nah, mamam nih. Gua marksman coy. Legendary coy. Siapa yang legendary itu guys? Turet. Nice, hancur. Ah, enggak mau deh guys. Oke, kita ini terenggiling guys ya. Kita farming dulu guys. Eh, mundur. Ini dia tipenya critical damage guys ya. Wah, ini temen gua barbar juga coy. Ah, mamam nih gua. Mamam. Double kill. Oh, luara ini termasuk OP sih guys, menurut gua guys. Nah, tenang ada gua. Ada gua. Gila. Asik sih pakai marksman ini guys ya, serangan fisik critical chance ya. Kita pakai critical aja coy. Untuk MM sih ini enak ya. Nah, ada bug ya. Gila ini orang-orang pada jago-jago main guys ya. Kayaknya udah tahu skill-skill hero-nya guys. Gua aja masih belum tahu mana tank, mana MM guys ya. Tapi batu loncatanku. Pas. Gila sakit banget guys ya. Itu hero-nya berapa hero tuh guys? Damage-nya keras banget guys ya. Apa namanya? Gede banget guys. Aku makhluk kemarahan yang merangsak. Dia ini enggak bawa senjata guys ya, tapi seluruh Rainbow Bay tahu. Dia menggunakan kekuatan ular guys ya. Anjay. Nah, kita turret dulu. Nah, kita turret aja guys ya. Wah, itu yang legendary sih udah bisa main guys. Nah, ini waktunya kita main. Dread. Mamam. Aduh, triple kill deh. GG banget, guys. Nah. Godlike. Enggak ada lawan. Anjay. Gaul juga, guys ya. Enggak ada lawan, coy. Ini suara announcement-nya kocak juga, guys ya. Enggak ada lawan. Ace. Mau ngapain? Mau nyari mati lu. Sakit. Ini apa guys? Wah, apa tuh cok? Sumpah gua nggak tahu guys, apa itu guys? Ini di HP Regen kita ini ada kayak gini guys, kayak yang baru tadi guys ya. Apa itu guys ya? Nggak tahu guys. Kita coba ulti kita, bread. Double kill itu si Wukong malah double kill ya. Kita malah assist coy. Apakah kita langsung end? Attack speed juga nggak terlalu kencang guys ya, kayaknya langsung end aja guys. Legendary, hajar, gila, gokil juga guys ya. Kayaknya banyak ada perubahan sih guys ya. Dari mapnya gua masih sama guys. Apa nih, dapat apa kita nih? Dapat. Diamond tapi nggak bisa dipakai di mana-mana ya. Ini rank gua apa, coy? Rank gua nih rating bintang gold 4, guys ya. Oke, ini dia si Luara. Legendary. Oke, lanjutkan. Ini dia yang MVP, guys. Gila, 14-15, guys ya. Dia fighter, coy ya. Ini siapa lagi? Gua kagak tahu, guys. Fighter, guys. Gila, keren banget, guys. Kita dapatnya 7-0-11 guys ya. Mantap kita guys ya di MVP. Kita yang cuma MVP-nya doang yang bersinar guys. Ternyata gua emas coy. Lihat itu kayaknya gua guys ya. Itu 13,7 coy. Oke, kita ke ruangan, kita balik lagi guys ya. Apa nih? Wah. Gila, pakai dapat diamond banyak juga guys ya. Oke guys ya, jadi itu tadi review gua untuk Honor of King yang sekarang guys ya. Udah bahasanya udah bahasa Indonesia dan bahasa announcer-nya di announcer gitu guys ya, yang di gamenya tenang, easy, gua gendong. Kan tadi ada yang pertama guys dan kemudian nggak ada lawan. Itu agak kocak guys ya.
Untuk suara juga udah pada bahasa Indonesia. Dan kemudian juga gue sudah review hero baru debut ya, namanya Luara guys ya. Nih kalau buat kalian yang pengen dengan bahasa Indonesia lagi guys, nih coba kita lam ya. Hiu berburu sendirian. Anjir, banyakkan animasinya nih, hiu berburu sendirian gitu doang guys. Lady Sun coba ya. Mau ditembak, siap laksanakan. Anjir, ini mirip kayak Layla sih guys senjatanya ya, Layla yang zaman dulu sebelum di revamp gitu ya. Anjir, keren guys ya. Yang fighter tadi yang mana guys? Wah gak tau, kita coba lihat Musashi guys ya. Wih ini keren banget. Anjir, udah kayak Atomic Samurai di One Punch Man guys. Gokil guys ya. Nanti kita coba kali guys ya. Oke lah guys ya, mungkin segitu dulu review gua untuk Honor of King yang sekarang guys ya. Katanya sih bakalan rilis global guys ya. Ini hero-nya keren-keren guys ya. Untuk map sudah pasti ada. Apakah ini akan menjadi rivalnya Mobile Legends? Nah kita lihat nanti ke depannya guys ya. Tapi tetap Mobile Legends di hati guys ya. Oke segitu aja video gua, sampai jumpa lagi di video gua berikutnya. Prank guys.